Bab 375. Orang bertalenta dari wilayah Nanzuo. Tidak membuat Elton Su kecewa, sebuah artifak spirit tingkat kaisar atas diberikan kepada Elton Su. Mengenai artifak spirit tingkat kaisar atas ini, Elton Su merasa cukup puas. Namun, yang Elton Su nanti-nantikan adalah kristal spiritual saja. Tanpa membuat Elton Su kecewa, juri memberikan Elton Su sebuah cincin penyimpanan. Elton Su menerimanya, kemudian dengan cepat melihatnya. Terdapat 7.000 kristal spiritual yang tertata di dalam cincin penyimpanan tersebut, bahkan bukan kristal spiritual tingkat bawah, melainkan kristal spiritual tingkat menengah. Satu kristal spiritual tingkat menengah dapat sebanding dengan 100 kristal spiritual tingkat bawah. Selain itu, energi yang terkandung juga lebih murni, sehingga energi spiritualnya lebih mudah diserap. Sejak awal Elton Su sudah merasa menggunakan kristal spiritual sudah terlalu buruk, dan saat ini ketika dia mendapatkan kristal spiritual tingkat menengah, dia menjadi merasa puas. Saat ini, jika bukan karena semua orang masih berada di atas arena pertandingan, mungkin dia juga akan langsung pergi, karena dia sudah tidak sabar untuk pergi berlatih. Selanjutnya, pemberian hadiah juara 3 berupa 50.000 kristal spiritual diberikan ke Abda Desmond Lee, kemudian Chico mendapatkan 30.000 kristal spiritual sebagai hadiahnya, ketika melihat cincin penyimpanan akan segera diserahkan kepada Chico. Hahaha. Di saat ini, sebuah suara tawaan yang keras muncul, semua orang mengerutkan alisnya, sedangkan juri alam surgawi juga terdiam, kemudian berhenti untuk menyerahkan hadiah. Segera tiga sosok orang muncul di dalam pandangan semua orang, dalam sekejap, mereka datang ke arena pertandingan. Tiga orang ini terlihat muda, namun energinya tidak biasa, terutama di antara ketiga orang tersebut, ada seseorang yang memiliki energi sangat gagah. Energi gagah ini, sejak awal sudah meresap ke tulangnya. Namun, dilihat dari penampilan tiga orang ini, mereka tidak terlihat seperti orang dari wilayah Qingqiao ataupun wilayah Qinghua, sedangkan jika mereka berasal dari dua wilayah ini, seharusnya mereka tidak akan begitu angkuh. Kalian ini adalah orang bertalenta angkatan tahun ini dari wilayah Qingqiao dan wilayah Qinghua. Aku rasa kalian bukan apa-apa. Orang yang berenergi gagah tersebut sembari mengibaskan kipasnya, sembari berkata dengan nada datar. Chico sejak awal sudah kesal dengan juara 4 yang dia terima, dan di saat ini ketika ingin mendapatkan hadiah orang-orang ini datang, seolah-olah seperti sedang memprovokasinya, saat ini, ketika mendengar dia berkata. Seperti itu, bagaimana mungkin Chico dapat menahannya? Chico melesat terbang, menggunakan kecepatan tercepat melesat ke pemuda yang berenergi gagah tersebut, di waktu yang sama dia berteriak, "Biarkan aku memberikanmu pelajaran." Pemuda dengan energi gagah tersebut berdiri terdiam di tempat, lalu pemuda yang berada di sisi kirinya berinisiatif untuk menerjang maju, maju ke depan pemuda berenergi gagah tersebut, dan berkata dengan nada datar, "Kamu tidak layak untuk menantang tuan muda Cold Moon. Biarkan aku Eden Zhou saja yang menjadi lawanmu." Sial. Chico menjadi sangat kesal ketika dihadang oleh Eden Zhou. Dia juga tidak berdaya, karena dia dapat merasakan pemuda ini tidak biasa. Ketika melihat Chico dan Eden Zhou akan segera bertarung, tuan muda Cold Moon berkata kepada beberapa juri di depannya, "Senior semuanya, kami datang dari wilayah Nanzuo, tujuannya adalah untuk mencari tahu kemampuan. Pemuda dari dua area angkatan ini, para senior seharusnya tidak menolaknya bukan?" Wilayah Nanzuo. Beberapa juri saling bertatapan, ekspresi mereka menjadi terlihat serius. Sedangkan para penonton sudah mulai berdiskusi. Ternyata wilayah Nanzuo sangat jarang berhubungan dengan kita, kenapa mereka bisa datang? Habislah sekarang, dikatakan bahwa wilayah Nanzuo adalah salah satu wilayah yang dekat dengan kita, namun kekuatan mereka jauh lebih kuat dari wilayah Qinghua dan wilayah Qingxiao. Pemuda-pemuda yang mereka miliki sangat menonjol,
Sekarang ada dua orang bertalenta dari wilayah Nanzhou yang datang. Mungkin orang bertalenta dari dua area Jekita akan disiksa. Meskipun petarung dari dua area sangat jarang berhubungan dengan wilayah Nanzhou, tetapi ketenaran wilayah Nanzhou di dua area tidaklah kecil. Dan alasannya karena kekuatan bertarung wilayah Nanzhou berada di puncak, dikatakan wilayah tersebut dikuasai oleh seorang petarung tingkat Myriad Law, sedangkan untuk para pemuda yang mereka miliki, semuanya adalah pemuda yang bertalenta. Wilayah yang kuat seperti ini, biasanya sangat jarang berhubungan dengan wilayah King Hua dan wilayah King Qiao, namun saat ini, mereka bertiga tiba-tiba datang, sehingga tidak mungkin tidak membuat semua orang di sana berpikir. Ketika melihat beberapa juri tidak memberikan jawaban, Tuan Muda Cold Moon mencibir dengan berkata, "Kenapa? Apa jangan-jangan para senior takut? Bagaimana mungkin? Jika kalian datang jauh dari wilayah Nanzhou, dan juga begitu tertarik, bagaimana mungkin kita menolaknya? Selain itu jika petarung dari dua area kami kalah, ini adalah sebuah hal yang normal. Selain itu dari kesempatan ini kami juga dapat tahu bahwa di atas langit masih ada langit, jadi kesempatan ini sangat tidak buruk." Para juri memberikan keputusan mereka setelah berdiskusi dengan masing-masing kekuatan dari dua area. Mendengar ucapannya, Tuan Muda Cold Moon tersenyum, kemudian meninggalkan Chico dan Eden Zhou di arena pertandingan. Saat ini meskipun saat ini kedua pihak terlihat seimbang, namun ada banyak orang yang dapat melihat, jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, kekalahan Chico sudah dapat dipastikan. Saat ini di arena pertarungan, Chico dengan amarah yang membara bertarung dengan Eden Zhou, dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Tetapi, di bawah kondisi seperti ini, Eden Zhou masih terlihat tidak kesulitan. Dengan mengandalkan kondisi ini, sudah dapat dipastikan siapa yang lebih baik. Ketika pertarungan berlanjut, Elton Su sudah tidak memedulikannya lagi. Saat ini pusat perhatiannya hanya tertuju pada dirinya sendiri. Dengan adanya pengalaman melatih tangan kirinya dengan kekuatan penghancur, Elton Su sudah mulai terbiasa menggunakan kekuatan penghancur untuk melatih tubuhnya. Kekuatan penghancur berjalan ke lengan kanan Elton Su. Seketika, lengan kanan Elton Su langsung menyusut seperti pohon kering. Kemudian, Elton Su mengerahkan Nines Turn Supreme. Saat ini dengan menghisap energi di dalam kristal spiritual tingkat menengah, Elton Su merasa Nines Turn Supreme yang dia gunakan menjadi semakin ganas, seketika membuat pemulihan lengan kanan Elton menjadi lebih cepat. Melihat hal tersebut, Elton Su seketika menjadi merasa senang, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan penghancur, hingga kekuatan penghancur menghasilkan sifat imunitas yang kuat, hingga kekuatan penghancur tidak memberikan dampak pada lengan kanannya lagi. Kemudian, Elton Su menggunakan cara yang sama untuk melatih kedua kaki dan juga bagian perutnya. Namun, selanjutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu bagian kepala. Di saat ini, Elton Su lebih berhati-hati lagi. Bagaimanapun bagian kepala sangat rapuh, ketika melihat bagian tubuh yang lain memang sudah sakit, sehingga bagian kepala sebagai bagian yang paling rapuh ini, sudah dapat dibayangkan betapa rasa sakitnya. Demi keamanan, Elton Su menggunakan kekuatan petir untuk melatih bagian kepalanya dahulu, seketika, Elton Su merasa kepalanya menjadi sedikit pusing. Untungnya, dampak yang diberikan kekuatan petir ke bagian kepala ternyata tidak kecil, sehingga saat ini, Elton Su merasa pertahanan di bagian kepalanya sudah meningkat. Bagian kepala lebih rapuh, sehingga harus lebih berhati-hati, jadi, Elton Su tidak menggunakan kekuatan penghancur langsung melatih bagian kepalanya, tetapi dia melatih bagian kepalanya melalui bagian-bagian yang kecil. Setelah merusak bagian kecil kepala, Elton Su segera menggunakan Nines Turn Supreme untuk memulihkan sel tersebut. Dengan ini, meskipun menghabiskan waktu yang tidak lama, namun dapat membuat Elton Su menyelesaikan pelatihan bagian kepala dengan aman. Saat ini bagian kepala Elton Su sudah jauh lebih kuat beberapa kali lipat daripada jurus kepala besi. Setelah melatih setiap bagian tubuhnya satu kali,
Elton Su bersiap untuk melatih seluruh bagian tubuhnya secara menyeluruh. Dengan ini dia dapat membuat setiap bagian tubuhnya mencapai tingkatan yang sama, sehingga dia mudah mengendalikan tubuhnya. Saat ini, meskipun Elton Su merasakan fisik tubuhnya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia merasa dirinya pasti sudah dapat mengerahkan kekuatan yang setingkat dengan alam surgawi tahap dasar. Namun sayangnya, karena tidak konsisten, sehingga kekuatan yang dikeluarkan sangat sulit untuk mencapai tingkat konsisten, dengan kata lain dia sulit untuk mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Saat ini, ancaman yang diberikan kekuatan pemusnah sudah tidak begitu besar lagi. Ketika Elton Su mengendalikan kekuatan penghancur di dalam tubuhnya, dia sama sekali tidak perlu memusatkan perhatiannya secara sepenuhnya. Sehingga, saat ini Elton Su sudah memiliki waktu senggang, sehingga dia sudah mulai bisa mengamati kondisi di atas arena. Di atas arena, Chico dan Eden Zhou dari wilayah Nanzhou telah melesatkan ratusan serangan. Kondisi pertandingan sudah perlahan-lahan mendekati akhir pertarungan. Saat ini Eden Zhou dengan kecewa berkata, "Kekuatanmu benar-benar membuat aku kecewa. Aku sudah memiliki niat untuk bermain lagi, jadi akhiri saja." Setelah Chico mendengarnya, dia marah besar. Dia merasa begitu kesal ketika sedang bertarung dengan Eden Zhou, dan ternyata Eden Zhou hanya sedang bermain dengannya saja. Bukankah ini sangat menghinanya? Chico yang marah langsung berteriak dengan keras. Pedang panjang di tangannya ditebaskan ke arah Eden Zhou dengan kecepatan tercepat. Melihat hal tersebut, Eden Zhou tidak menghindarinya. Dia membiarkan Chico menyerangnya. Ketika serangan Chico sudah datang, Eden Zhou baru mengangkat pedangnya, kemudian dengan ganas menebas serangan Chico. Duang, duang, duang. Di bawah tatapan Chico yang terlihat terkejut, serangannya langsung dimusnahkan oleh Eden Zhou. Kemudian ada satu serangan lagi yang datang, sehingga langsung menghempaskan Chico turun dari arena dan memuntahkan darah dari mulutnya. Kekuatan dari kedua pihak, terdapat perbedaan yang terlihat jelas. Dengan perbedaan ini, setelah Eden Zhou memahami kemampuan Chico, kemudian juga tahu strategi serangannya, membuatnya menjadi berada di sisi yang lebih menguntungkan, sehingga dari kondisi ini, dia dapat mengalahkan Chico. Saat ini Chico hanya merasa malu dan kesal, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Bagaimanapun apa yang dia bisakan katakan ketika kemampuannya tidak dapat mengalahkan orang lain. Setelah mengalahkan Chico, energi Eden Zhou tetap terkuras, sehingga Eden Zhou kembali ke posisinya. Kemudian dari ketiga orang yang datang dari wilayah Nanzhou, pemuda lainnya yang berdiri di sisi tuan muda Cold Moon, saat ini naik ke arena pertandingan, kemudian dengan percaya diri berkata, "Semuanya, apakah ada yang ingin bertarung dengan aku? Namaku adalah Welix Yu." Desmond Lee merasakan energi pedang yang kuat dari tubuh pemuda ini, sehingga dia menjadi merasa membara. Saat ini dia tanpa ragu naik ke atas arena pertandingan. Tetapi Desmond Lee tidak dapat menjamin kemenangannya. Meskipun saat bertarung dengan Chico kemampuannya sudah mengalami kemajuan, namun kemenangannya masih belum dapat terjamin. Alasan dia datang bertarung adalah untuk menguji dirinya bertarung dengan Welix Yu yang mahir dalam teknik pedang, sehingga dapat membuat kultivasi pedangnya mengalami kemajuan. Bagi Desmond Lee, kemenangan memang penting, namun yang lebih penting adalah kemajuan kultivasi dan peningkatan teknik pedang. Adapun dengan hal lain, semuanya bisa diletakkan di posisi kedua. Karena alasan ini, Desmond Lee naik ke atas arena dan tidak terlalu tertekan, justru dia terlihat lebih tenang. Bersambung. Bab 376 Kekuatan Tuan Muda Cold Moon. Akhirnya bertemu dengan seorang lawan yang menarik, aku harap kamu tidak membuat aku kecewa. Ketika melihat Desmond Lee naik ke atas arena, Welix Yu tersenyum dan berkata. Desmond Lee dengan nada datar berkata, tidak peduli kamu akan kecewa padaku atau tidak, aku merasa seharusnya kamu tidak akan membuat aku kecewa, jadi mari kita mulai saja. Setelah berkata, Desmond Lee berinisiatif untuk menyerang, dia langsung melesatkan tebasan Silent Sword miliknya.
Ketika melihat silen SWAT milik Desmond Lee begitu aneh, Welix Yu terlihat terkejut, namun dia juga terlihat bersemangat dan senang. Dalam sekejap mereka berdua melesatkan puluhan serangan, setiap serangannya benar-benar terlihat sangat cepat, membuat orang diam-diam terpukau. Tidak heran mereka adalah kultivator pedang, karena teknik pedang mereka benar-benar hebat. Pertarungan antara mereka berdua, setiap tekniknya terlihat sangat mengejutkan, dan juga mengerikan, jika tidak berhati-hati, mungkin akan mengancam nyawa. Karena perasaan yang berbahaya ini, membuat semua petarung merasa tegang, dan terus menyaksikan pertarungan di atas arena. Perlahan-lahan, Desmond Lee mulai tertekan, namun di saat ini, ternyata Desmond Lee secara perlahan masuk ke dalam sebuah pemahaman. Di bawah kondisi seperti ini, meskipun Desmond Lee tertekan, namun dia bertarung secara perlahan seperti bela diri Tai Chi, meskipun dalam kondisi tertekan, tetapi dia terus dapat bertahan. Hal ini membuat citra dari dua area menjadi meningkat, namun hal ini membuat ekspresi Welix Yu menjadi terlihat buruk, tidak disangka, ternyata dia dijadikan alat latihan. Sehingga, Welix Yu mempercepat lagi serangannya, tempo serangannya menjadi semakin mengerikan, membuat Desmond Lee yang berada di bawah kondisi khusus tersebut menjadi seperti tidak dapat menahannya lagi. Desmond Lee yang berada di bawah kondisi khusus tersebut juga memisahkan sebagian kesadaran ilahinya untuk mengamati kondisi di sekitar pertarungan, sehingga ketika merasakan kondisi tersebut, Desmond Lee tahu, jika seperti ini terus, kondisi pemahaman dirinya yang saat ini akan segera dihancurkan. Sehingga, Desmond Lee segera mundur, kemudian berteriak, "Aku mengaku kalah." Setelah berkata, Desmond Lee langsung keluar dari arena pertarungan, kemudian duduk bersial, dan mulai mengamati pemahaman yang baru saja dia dapatkan. Melihat kondisi Desmond Lee sekarang, meskipun Welix Yu menang, namun dia sama sekali tidak senang, justru dia lebih merasa kesal dan tidak berdaya. Welix Yu yang kesal menatap ke arah Wu Graleng, lalu dengan nada dingin berkata, "Kemarilah, kamu juga menggunakan pedang, biarkan aku melihat kemampuanmu." Wu Graleng terkejut, namun ucapan Welix Yu tidak salah, dia juga menggunakan pedang. Jika bertarung dengan melatih kemampuannya dengan Welix Yu, ini merupakan hal yang tidak buruk. Elton Su juga tidak dapat berkata apa-apa ketika melihat hal tersebut. Dia tidak menyangka, Welix Yu karena kesal, ternyata langsung melewati dirinya yang juara dua ini, dan langsung menantang Wu Graleng yang juara satu. Sebenarnya dia sejak awal sudah ingin menghabisi Welix Yu, kemudian kembali melatih fisiknya, namun sepertinya sekarang dia tidak perlu bertarung lagi. Pertarungan antara Welix Yu dan Desmond Lee sama sekali tidak menguras energi Welix Yu, sehingga tanpa istirahat, pertarungan antara Welix Yu dan Wu Graleng langsung dimulai. Welix Yu yang saat ini mengerahkan seluruh kekuatannya, kemampuannya memang tidak dapat dianggap remeh. Karena Wu Graleng telah mengerahkan sebagian kemampuannya saat bertarung dengan Elton Su, jadi paling hebat dia hanya dapat menekan Welix Yu saja. Mengenai mendapatkan kemenangan, dia masih merasa sulit. Melihat hal tersebut, Wu Graleng tidak ingin mengundur waktu lagi. Bagaimanapun, Welix Yu bukanlah orang yang paling kuat. Jika dia harus menggunakan waktu yang tercepat untuk menyelesaikan pertandingan, ini akan terlalu memalukan. Sedangkan saat ini dia memiliki identitas sebagai juara satu atas perang kehormatan dua area, dapat dikatakan dia adalah perwakilan dari perang kehormatan dua area. Saat ini, dia tidak hanya harus menang, namun juga harus menang dengan berjaya, sehingga dia baru dapat membanggakan wilayah King Kiao. Sing Heavenly. Tanpa ragu, Wu Graleng langsung menggunakan jurus mematikan yang dia gunakan pada Elton Su sebelumnya. Ketika melihat Wu Graleng ternyata langsung mengeluarkan jurus yang mematikan ini, Welix Yu juga terkejut, kemudian dengan cepat menangkisnya. Namun sayangnya, jurus yang dapat dikatakan sebagai jurus mematikan oleh Wu Graleng, bagaimana mungkin dapat begitu mudah ditangkis? Sing Heavenly adalah jurus andalan milik Wu Graleng, meskipun kemampuan Welix Yu tidak biasa,
tetapi jurusnya ini tetap membuat Welix Yu mendapatkan luka yang tidak ringan. Namun, hal ini tidak membuat Welix Yu putus asa. Dia berdiri, kemudian menebaskan pedang panjangnya, ingin melesatkan serangannya lagi. Welix Yu, jangan memalukan dirimu lagi, kamu bukan lawannya. Di saat ini, Tuan Muda Cold Mount berkata. Mendengar ucapan tersebut, meskipun Welix Yu tidak menerimanya, namun dia tetap kembali ke posisinya. Di saat ini, Tuan Muda Cold Mount berdiri dengan ekspresi yang datar, kemudian datang ke arena pertarungan dan bertatapan dengan Wu Graleng. Kemudian, Tuan Muda Cold Mount berkata, pertarunganmu tadi, sepertinya telah menghabiskan sebagian energimu, jadi aku hanya akan menggunakan tangan kananku, kemudian membiarkanmu melesatkan 3 serangan untukku, tidak perlu mengatakan kamu mengalahkanmu, selama kamu dapat menyentuhku dengan 10 seranganmu, anggap aku kalah. Aku Wu Graleng tidak perlu pengalahan darimu. Biarkan kita melakukan pertarungan dengan kemampuan masing-masing yang sebenarnya saja. Wu Graleng berkata dengan suara yang keras. Setelah mengatakannya, Wu Graleng langsung berinisiatif untuk menyerang. Ketika menebaskan pedangnya, dia menjadi terlihat dingin, layaknya dewa yang sedang mengawasi seluruh makhluk hidup. Teknik kamu ini benar-benar membuat orang merasa jengkel. Tuan Muda Cold Mount berkata, namun dia tidak menggunakan tangan kanannya dan juga tidak berniat menyerang. Melihat hal tersebut, meskipun ekspresi Wu Graleng terlihat tenang, namun sebenarnya dia merasa sangat kesal. Tetapi, yang membuatnya tidak berdaya adalah, serangannya ini sama sekali tidak memberikan ancaman untuk Tuan Muda Cold Mount. Hal ini yang paling membuatnya tidak berdaya. Ketika melihat serangan biasanya tidak memberikan ancaman untuk Tuan Muda Cold Mount, Wu Graleng langsung berteriak dan sekali lagi menggunakan jurus andalannya, Sing Heavenly. Jurus yang sama lagi, jika menggunakannya satu kali masih dapat memberikan dampak yang bagus, namun untuk kedua kali atau ketiga kali, itu tidak berguna. Tuan Muda Cold Mount berkata dengan nada datar. Di bawah tekanan yang diberikan dari serangan Wu Graleng, ekspresi Tuan Muda Cold Mount terlihat tidak berubah, dia tetap terlihat tenang. Ketika melihat serangan datang di hadapannya, Tuan Muda Cold Mount memajukan kipas lipat di tangannya ke depan, kemudian dengan mudah menangkis serangan Wu Graleng. Melihat hal tersebut, pupil mata Wu Graleng menyusut, kekuatan Tuan Muda Cold Mount benar-benar di luar dugaannya. Saat ini, Tuan Muda Cold Mount hanya bertahan dan tidak melesatkan serangan. Namun, mengenai kemampuan Tuan Muda Cold Mount, tidak hanya Wu Graleng saja, namun seluruh penonton di sana dapat merasakan betapa menyeramkannya Tuan Muda Cold Mount. Tentu saja, saat ini yang lebih membuat semua orang penasaran adalah pertahanan dari Tuan Muda Cold Mount saja sudah begitu mengerikan. Kalau begitu bagaimana dengan serangannya? Tidak membuat semua orang menunggu lama dan tidak memberikan kesempatan semua orang untuk menebak, Tuan Muda Cold Mount telah menangkis 10 serangan Wu Graleng. 10 serangan sudah habis, sekarang giliran aku yang menyerang. Setelah Tuan Muda Cold Mount berkata, tiba-tiba dia langsung menyerang. Wu Graleng terkejut, kemudian segera bertahan. Dia tahu jelas, jika Tuan Muda Cold Mount menyerang, maka pasti akan sangat mengerikan. Sebagai kultivator pedang, dia lebih mementingkan serangan. Serangan yang tidak tertandingi baru benar. Namun di hadapan Tuan Muda Cold Mount, Wu Graleng terlihat menjadi tidak berdaya. Selain itu dirinya juga tidak mahir dalam pertahanan. Tuan Muda Cold Mount melesat seperti awan yang ringan, kedua tangannya tersentak, kemudian sebuah energi yang tidak berbentuk berdesir, kemudian menerjang keluar dengan ganas. Meskipun melesatkan serangan, namun Tuan Muda Cold Mount tetap terlihat elegan, dan saat ini, auranya benar-benar sangat mengejutkan. Sebagai seorang kultivator pedang, Wu Graleng memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya sendiri, namun saat ini, serangan lawan telah datang, Wu Graleng seketika menjadi takut. Dia tidak dapat menangkisnya. Dia sama sekali tidak dapat menghadapi serangan dari Tuan Muda Cold Mount.
Wu Gra Leng sejak awal sudah memperkirakannya, namun perasaan yang diberikan Tuan Muda Cold Mount padanya adalah mereka berdua sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Meskipun tidak ingin mengakuinya, tetapi Wu Gra Leng tidak dapat tidak mengakuinya, Tuan Muda Cold Mount benar-benar jauh melampauinya. Setelah melesatkan serangan dengan santai, Wu Gra Leng langsung terhempas, mulutnya mengeluarkan darah yang banyak, hanya satu serangan saja, Wu Gra Leng langsung terluka berat. Selain itu, dia juga sudah mengenakan artefak spirit pertahanan tingkat kaisar atas yang baru saja dia dapatkan, jika tidak, mungkin lukanya akan lebih serius lagi. Sebagai juara satu, bukankah kamu terlalu lemah, benar-benar membuat aku kecewa. Tuan Muda Cold Mount menyilangkan tangannya di depan dada, kemudian berkata dengan ekspresi yang datar. Ketika Wu Gra Leng mendengar ucapannya, wajahnya menjadi merah, namun ia tidak berdaya, dia hanya dapat merasa Tuan Muda Cold Mount memang lebih kuat darinya. Meskipun serangan Tuan Muda Cold Mount tadi tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia sudah dapat merasakan serangannya ini sudah tidak jauh dari petarung tingkat surgawi. Wu Gra Leng percaya, jika Tuan Muda Cold Mount mengerahkan seluruh kemampuannya, mungkin serangannya sudah setara dengan petarung alam surgawi yang sebenarnya. Kekuatan seorang petarung alam surgawi, jika dibandingkan dengan petarung alam inti bumi, jaraknya terpisah sangat jauh, tidak perlu membicarakan transformasi kualitas tubuh, perbedaannya sudah sangat jauh. Jadi, meskipun Wu Gra Leng angkuh, tetapi dia tidak pernah berpikir dengan kultivasinya yang baru mencapai alam inti burni tahap akhir ini, dia dapat mengalahkan seorang petarung alam surgawi, setidaknya dia dapat membuktikan dirinya masih dapat menangkis beberapa serangan dari seorang petarung alam surgawi. Namun, Tuan Muda Cold Mount yang sekarang, kemampuannya sudah mencapai kemampuan seorang arung alam surgawi, sehingga membuatnya tidak dapat tidak petarung menerima kekalahannya. Ternyata benar, wilayah King Hua dan wilayah King Kiao merupakan wilayah yang lemah dari 9 wilayah, sama sekali tidak ada petarung yang dapat dipilih dari dua wilayah ini, bahkan juara satu yang paling kuat saja, sama sekali bukan lawan Tuan Muda Cold Mount. Welix Yu mencibir. Sebelumnya dirinya sudah marah karena dijadikan alat peningkat kultivasi oleh Desmond Lee, namun saat itu dia hanya dapat menahan amarahnya. Saat ini akhirnya dia memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, sehingga Welix Yu tidak akan sungkan. Setelah ucapan ini keluar, petarung dari wilayah King Hua dan juga wilayah King Kiao semuanya mengerutkan alis mereka. Terutama petarung alam surgawi dari berbagai sekte, mereka merasa petarung dari wilayah Nanzuo ini terlalu angkuh. Hanya saja, mereka juga tahu, pemuda di antara dua area mereka memang memiliki jarak yang besar dengan Tuan Muda Cold Mount, sehingga mereka juga tidak berdaya jika harus mendengar cibiran tersebut. Bukankah mereka para senior yang telah mencapai alam surgawi ini tidak dapat turun tangan? Jika benar-benar seperti itu, mungkin hanya akan semakin mempermalukan mereka saja. Mari kita pergi, wilayah King Hua dan wilayah King Kiao sama sekali tidak ada petarung hebat, kita tidak perlu berdiam di sini lagi. Setelah berkata, Tuan Muda Cold Mount tidak memedulikan tatapan kesal di sekitarnya, lalu bersiap untuk pergi. Tunggu, bersambung.